Oke, kembali lagi bersama saya di channel Pokecoin. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendapatkan mystery box ya, atau box meltan. Sebenarnya cara ini sudah lama ya. Ini pun juga sangat mudah kalau menurut saya. Intinya kita harus mengirim Pokemon kita yang ada di Pokemon Go ke Pokemon Home ya. Bisa Pokemon apa aja. Nanti kita akan mendapatkan hadiah, yaitu adalah mystery box atau box meltan seperti ini ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa untuk terus support saya dengan cara klik tombol subscribe dan like. Kalian juga bisa follow Instagram saya Pokecoin, di situ saya selalu update event-event terbaru, kalian bisa lihat di situ. Oke, langsung aja ke caranya. Pertama kalian buka Play Store kalian untuk download Pokemon Home ya. Ini dia aplikasinya, kalian tinggal install. Karena saya sudah menginstal, kita langsung buka aja. Kalian klik izinkan. Untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris karena nggak ada bahasa Indonesia ya. Klik yes, lalu pilih Asia Pasifik. Karena nggak ada Indonesia, kita pilih order aja yang paling bawah. Kita klik yes. Di sini kita disuruh mengisi tanggal lahir kita ya. Kalian isi tanggal lahir kalian saja, atau kalian juga bisa mengacaknya, terserah kalian. Jika sudah, klik next. Lalu yang ini kalian checklist semua aja, I agree, terus pilih next. Klik I agree. Oke, di sini kalian disuruh memasukkan akun Nintendo kalian ya. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian tinggal buat aja, kalian minimize, lalu buka browser kalian ya. Di sini saya menggunakan Firefox. Lalu kalian ketikkan nintendo.com ya untuk pergi ke browsernya Nintendo. Oke, kita sudah masuk websitenya. Kita langsung klik yang garis 3 yang ada di pojok atas ya. Nah, di sini kita pilih create Nintendo account ya untuk membuat akun Nintendo yang baru. Oke, saya pilih yang paling atas karena saya usianya sudah di atas 13 tahun. Di sini kalian bebas ya mau pilih login lewat apa. Di sini saya menggunakan Google aja. Oke, kalian tinggal masukkan nama, terus password emailnya ya. Jika sudah, kalian tinggal scroll ke bawah. Lalu selanjutnya kalian harus mengisi tanggal lahir, lalu gender atau jenis kelamin, lalu negara ya, kita pilih negara Indonesia. Oke, jika sudah, kalian scroll ke bawah. Lalu checklist yang paling bawah ini yang I agree. Lalu klik submit. Selanjutnya kalian harus verifikasi kode yang dikirimkan Nintendo ke email kalian. Kalian tinggal buka email kalian ya. Oke, jadi ini kode verifikasi yang dikirim Nintendo 0955. Kita langsung masukkan aja ya. Oke, kita ketikkan 0955. Lalu pilih verify ya. Oke, sudah berhasil ya. Kita tinggal klik OK aja. Ini kita sudah berhasil. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal buka aplikasi game Pokemon Home-nya aja ya. Kita login.
Kalian klik link your account. Lalu pilih yes, I'm sure. Lalu pilih link your account. Nah, di sini kita dialihkan ke browser untuk loginnya ya. Oke, di sini kita tinggal masukin password akun Nintendo kita. Klik OK jika sudah. Kalian klik yes. Nah, kita sudah masuk ya. Kita tinggal tap aja untuk memulai. Oke, kalian tinggal klik-klik aja. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama. Bebas ya, terserah kalian. Karena nama ini yang akan kalian gunakan untuk akun Pokemon Home kalian. Nah, selanjutnya memilih karakter, bebas. Kalian klik yes. Kalian klik-klik aja. Di sini kita disuruh memilih 3 Pokemon ya. Antara 3 Pokemon ini kalian pilih yang mana? Di sini saya memilih Bulbasaur. Lalu kalian tinggal ganti namanya aja, terserah kalian. Lalu pilih confirm. Nah, di sini kita disuruh download data lagi ya, 38 MB. Kalian klik yes. Oke, kita bertemu Pokeboy. Kalian tinggal klik-klik aja. Jika sudah seperti ini, sebenarnya sudah selesai ya. Kalian tinggal buka game Pokemon Go-nya aja untuk mengirim Pokemon kalian ke Pokemon Home supaya mendapatkan Mystery Box. Oke, kita langsung buka game Pokemon Go-nya aja. Oke, kita langsung coba kirim Pokemon aja ya ke Pokemon Home. Kalian pergi ke setting. Lalu scroll ke bawah, paling bawah ya. Nah, ini dia, kalian pilih Pokemon Home. Klik sign in. Di sini kita dialihkan ke browser lagi untuk login ya. Oke, kita tinggal masukin password Nintendo kita. Jika sudah, pilih OK. Kalian klik I agree. Lalu pilih game Pokemon Go nya ya. Nah, di sini otomatis akan login. Oke, ini dia ya, akun Nintendo kita. Kita langsung coba kirim Pokemon aja. Kalian pilih send Pokemon. Pilih continue. Oke, di sini kita disuruh milih Pokemon apa yang mau kita kirim ya. Kalian bebas mau Pokemon yang bagus atau yang enggak bagus, terserah kalian. Di sini saya pilih Pokemon yang enggak bagus aja ya. Karena tujuan saya di sini cuman untuk mendapatkan mystery box aja. Lalu pilih transport. Nah, ini dia ya, kita mendapatkan mystery box atau box Meltan. Kalian klik OK. Kalian pilih down. Kita coba langsung cek aja ya di item kita apakah ada.
Oke, ada ya. Untuk cara ini berhasil. Jadi saya sarankan untuk buka mystery box ini atau box meltan ini di cuaca salju, bersalju, karena posternya meltan itu di cuaca salju ya. Di situ kalian bisa dapat CP lebih besar. Untuk durasinya sendiri adalah 1 jam. Jadi kita kalau buka box meltan ini dalam 1 jam itu akan keluar banyak meltan ya. Kalian tinggal tangkap-tangkapin aja untuk mendapatkan candy-nya atau untuk mendapatkan meltan yang banyak. Karena untuk evolusi satu meltan ke mel-meltan aja itu membutuhkan 400 candy ya. Untuk meltan ini sendiri adalah tipe Pokemon mythical, jadi bukan legend ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan selamat mencoba.